رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبشر أصحابه قد جاءكم رمضان إلى آخر الحديث. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau itu bersabda dengan tujuan untuk memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Apa kabar gembiranya? Sesungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya kalian diwajibkan untuk puasa, bulan yang di situ dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan itu dibelenggu, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan barang siapa yang diharamkan dari keberkahan Ramadan, maka sungguh dia diharamkan daripada keberkahan berbagai macam kebaikan. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwasanya Ramadan itu harus disambut dengan gembira, maka kita pun sekarang ini juga harus bergembira untuk menyambut bulan Ramadan. Memang mungkin kita tidak sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, mungkin dibatasi dalam urusan terawih, dalam urusan tadarus berjamaah dan lain sebagainya. Namun ketahuilah, bulan Ramadan besok ini pintu surga tetap dibuka oleh Allah, pintu neraka tetap ditutup oleh Allah, Lailatul Qadar tetap ada untuk kita semuanya. Maka sambutlah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita semuanya dapat berkahan daripada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya Rabbal. Thank you.